Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kamera yang saya gunakan untuk bersepeda ya, atau GoES. Inilah kameranya, dan kamera ini tidak semuanya terpakai ya. Saya menggunakan kamera bermerek Kogan semua, akan tetapi untuk kualitas gambarnya masing-masing berbeda ya, karena masing-masing harga tersebut berbeda juga. Nah, yang ini yang saya sering pakai, yang ini yang saya gunakan untuk uji coba perbandingan dengan kamera Kogan yang ini, dan yang ini yang dulu saya pernah beli, akan tetapi baterainya rusak ya, jadi baterainya kosong, jadi tidak saya gunakan. Saya gunakan kamera yang dua ini. Oke. Nah, untuk yang kamera ini saya gunakan di belakang sepeda ya. Saya akan perbandingkan kualitas gambarnya. Ini saya gunakan di belakang sepeda dan ini di depan ya. Atau menghadap ke depan. Nah, untuk yang ini karena di belakang, agar tidak kecipratan air, maka saya gunakan pelindung anti air ini, dan yang di depan tidak saya gunakan pelindung ya. Inilah penampakan kamera yang terpasang pada posisi jok sepeda saya yang mengarah ke belakang ya, arah pandangannya ke belakang, atau pengambilan gambar atau merekamnya ke arah belakang. Ini posisinya tepat berada di bawah jok. Dan untuk yang di arah depan, ini saya gunakan untuk tali pengikat ya, karena di sini saya tidak menggunakan baut, jadi hanya menempel, kemudian saya perkuat dengan mengikatnya. Ya, sudah ada di kamera atau perlengkapan kamera sudah lengkap. Inilah penampakannya. Yang ini untuk perekaman arah depan ya. Oke, kita uji coba ya.